Kita gunakan kepiting. Ini yang masih fresh ya, ini. Ini segar. Oke, nanti tutupnya jam berapa? Tutupnya itu apa tahu? Kapannya jam berapa? Sampai jam 6. Like a Hellcat. Jauh apa? Ya enggak, kalau di situ. Memang sini apa? Durian. Ayo, durian ini tadi. Nantilah. Kita makan dulu. Ada durian tadi, durian. Tadi jadi. Jalan. Ini ada. Mana? Mampir ini. Tapi ini anak-anak itu gambarnya. Ini anak. Ini kayak anak. Ini loh kebalik. Itunya di belakang. Kebalik. Ini 59. Ini lucu. Ini bukan anak-anak, ini gambar hewan. Anak-anak ya. Banyak topi. Oh, banyak topi ngapain topi mika sekarang jam malam. Enggak usah toh. Belak-belak mesti ke candol. Ayo jalan terus. Terus ke candol ya, guys. Lurus ke sana. Ini di pinggir. Ayo. Ayo jalan. Masih jalan ke sana. Mana? Wah, ini guys, tutup ya. Tutup is percuma. Berarti ini kan udah nggak laku. Enggak, itu waktu saya sama teman dari seberang. Berarti nggak buka. Mungkin nggak buka. Gelap. Salam Bunda dari Kawar. Salam balik. Waalaikumsalam. Berdua Kawar. Semangat bikin konten. Pokoknya upload. Upload nonton. Nonton dhewe ra apa-apa iki kenangan kok. Ya. Ini sebelah, ini anu ya. Apa itu? Kapal kecil-kecil ini banyak ini. Kapal kecil-kecil. Kalian nggak kelihatan malam loh. Mana? Apa salah minggir sini? Jalan-jalan ke pantai.
pinggir pantai. Sayange bengi nek padang ngono apik. Nek padang yo ibu. Sampai banyak orang yang makan. Tadi katanya itu trek. Sama Bunda Sri makan di Cungcau ya ini. Order Hin. Nah, di sini namanya Hin. Nah. Ini su jagung. Ayam sama ayo, Bunda, kita foto. Belum lengkap cuma makanannya. Oh, belum lengkap. Ya nanti lah. Foto lagi nanti. Ini su jagung ya sama telur. Ini makan bin. Pedas. Aku kalau di rumah ini asalnya nggak pedas soalnya kan ada anak kecil jadi ikut makan. Paprika. Ini makannya cepet. Ini apa nih? Kalau mas yang bilang. Wah. Ah, yang gua sama. Enak anu nih, satu nih. Hati-hati Bunda. Ada apa? Ada apa itu? Trikil loh, pompong. Gampang. Iya kan dari pasir. Pedas. Ayo Bunda. Sebelum lalu pasti terasa ada pasirnya. Hati-hati. Video gue sini terang. Terang. Bunda dimakan. Ini teh ya, bukan bir. Bukan arak ini teh. Ini sebelahnya itu minum arak. Ada nasinya ini. Kalau belum makan nasi itu belum makan. Thank you. Gua makan cukup. Ini ada. Ini habisan ini dulu. Nanti masih ada krep lagi sama apa itu? Banyak banget. Murah banget. Kilo besar.
Pesenane mangke guys. Ayo, udah. Rambutnya enggak karu-karuan kok, yuk. Ayo, rambut tukang. Nyat pisam. Nyat pisam. Enggak usah tersenyum. Hah? Iya. Nah, lanjutkan. Ayo, ini dihabiskan dulu baru itu. Oh iya. Dan piringnya cepat disingkirkan. Ikannya sempit. Pak, diserang. Ini lombok, eh. Lombok ini pakai lombok kering. Itu model Sichuan. Ini lombok besnya. Badi cekornya Pak Ukang matur. Lalu badi cekornya terakhir. Sebenarnya juga sering masak. Tapi kan bareng-bareng makannya itu paling kalau di majikan aku juga mas tapi berapa satu bulan sekali. Tapi masakannya beda. Oh iya. Enggak pedes. Ini biasanya masak tapi ini enak pedes ya. Black pepper. Terus enggak dikasih nih. Enggak dikasih apa? Ini hitam-hitam ini loh. Berarti enak ini. Ini cocok kalau yang pedes. Ini ada polo dan nanasnya. Bisa diambil fotonya. Bagusan kameranya cerah kan. Ih, pesenane ge isih siji ne. Piro iki, Ma? Pesen 5. Pesen berapa? 5. Makan nanti. Enggak taruh sini. Mau ke live yang lain. Mau habiskan ini dulu. Mau tanya doang, bos. Nanti ambil yang bagus. Sekarang video.
Hai semuanya, ini saya dengan Bunda Aton sudah sampai di salah satu restoran yang termasuk enak, seafood dan termasuk murah. Karena ini 4 macam ya, ini belum datang semuanya, masih ada bukan lobster crab, masih ada udang nanti datang sih Bunda. Ada sup, ada sayuran dan juga ini tadi masih 1, 2, 3, 4 menu dan juga nasi. Harga cukup 368 termasuk murah dibandingkan harga di Hongkong. Terima kasih. Di Hongkong bisa 700 aja. Berarti separuhnya. Separuhnya. Walaupun kita jauh. Thank you Bunda. Belum mati. Terima kasih Bunda ya. Sudah ditraktir saya sebuahnya ini. Ini nanti nggak tahu habis apa enggak. Ini waktunya juga mepet, cepet-cepet mau makan. Ayo kita serbu. Kita makan. Oh ya, bisa nggak? Oh my god. Ini kayak belut itu ya? Belut. Ikan apa belut? Ikan loh, yang sering. Nanti nggak habis loh Bunda. Kesenane makan lu Bunda ben ibu. Ngulang-ngulang coba waktu lain. Ini gimana makannya? Ini loh repot makannya ini. Makannya repot ini. Pitingnya itu loh. Crab-nya itu repot makannya. Ya,
Makan ini tuh lahan, harus nyantai. Cepet-cepet gak bisa. Tadi kemana? Langsung pulang atau pak ke lapangan? Nggak susah makannya. Aku di rumah makannya pelan-pelan. Susah. Cepetan yang itu. Yang daging makan gak gini takut di sini ini enggak di yang apa di tepuk-tepuk itu loh kalau di tepuk kan enak. Ini nama kulitnya langsung. Iya. Pernah makan di sini juga? Iya, pertama dulu ke sini kan di sini. Dia saya bikin videonya sebentar. Nah itu yang pantai itu kan? Yang kedua kan pantai sono. Ada itu di pinggir. Ada pantai hujan-hujan kita kesana terus makan di sini. Ini persis di sini. Aku sama Mister sama 500-an. Karena ada ikan, ada. Enggak ada ini, tapi
tenaga itu 500-an. Ini malah lebih. Ini masih murah di Hongkong mahal. Kalau di Hongkong mahal. Kemarin kepiting itu gede itu padahal cuma apanya itu kerongkongannya ya dalamnya iya, itu enggak ini kan itu gede ya Pak. Satu lobster itu loh, lobster iya, ini malah lebih murah. Ini dihabiskan aja pun. Ini nanti enggak habis ini, nanti di anu. Ini kita di Pewe yang tahu. Ini enggak kuat, enggak anu. Pakunya juga mepet. Apa enggak bilang tadi? Iya. Ini makanan Jerman. Enggak bawa. Hah? Sama apa? Ini makan dulu pelan-pelan. Enggak, aku jangan dicukup. Dua-dua. Enggak, dua-dua yang tadi. Ini bawa yang sampai kasihan itu mbak siapa? Dia nggak makan itu. Soalnya nggak bisa alergi. Nah, ini bawa pulang ya? Baru lah. Nono, aku kan bawa ininya. Namanya yang makan itu waktu. Itu banyak nih teh. Nih, mom. Ini ada box. Ayo ini makan dulu Bunda. Ini loh. Ini masih ada. Pedes. Ini beda ini soalnya ada kuahnya nanti kalau oh iya iya ini ambil lagi tapi bunda bawa ini anginnya soalnya problem kan ada anaknya ini pakai itu kaji itu kayak kaji. Kenapa mau nggak ini ya? Nggak harus. Krepnya di bawah ya. Aku nggak mau krepnya. Karena kan sidanya nggak dimakan. Sidanya nggak dimakan. Sidanya nggak dimakan. Thank you. Ini ada. Nggak ini ditumpangin krep loh. Ini. Santan. Aku tak ambil. Harus saya mengkayu oleh Ini oleh-olehnya kepiting. Oh iya. Diambil itunya loh atasnya. Kuahnya enggak usah. Jadi enggak usah. Ini oli sama min. Iya, iya diipi mana ini. Ini kalau kepitingnya yang gede itu sama yang kakaknya.
Sunda Aton ini jenengan di bawah, soalnya mahal. Eh, sampean. No, aku udah jual. Ini sudah habis. Sudah habis di bawah, bukan. Iya, sudah habis. Sudah masuk, ini sudah di dalam kapal. Kita kekenyangan pemirsa, kekenyangan sampai enggak habis ini karena itu kadang-kadang mengurangi beban membawa. Dan juga kawan aneh kayak bawaannya, ya Allah, bawaannya banyak. Wah, ini duduknya di bawah ya, tadi di atas, sekarang di bawah biar ya, cepet nanti keluarnya. Ini dekat pintu masuk loh. Kalau siang bagus pemandangannya. Tetap dulu. Tetap dulu. Hai semuanya. Oke ya. Ya, Bunda Sri. Terima kasih. Ya, ini sudah 9:30 sampai di sini ke sampai di Senta lagi. Ya, kita mau perpisahan pulang. Naik taksi. Udah aku mau naik MBR. Ya. Terima kasih ya Bunda. Thank you. Ya, ini bawaannya. Bawaannya ini. Ya. Mana? Mana sih, di mana? Saya naik dari sini. Ada enggak? Ada enggak dari sini? Aku jalan ke sana. Nanti sampai rumah jam 10 lebih. Oyi nesu. Oyi tak telepon tadi kan dimatikan. Mungkin ngamuk. Gak mau ngangkat. Kok belum pulang gitu. Saya gak tahu ini naik taksi. Nunggunya di mana? Harusnya udah naik taksi. Gak ada. Gak ada taksi. Depan situ oke ya, makasih ya Bunda, bye bye, aku tak jalan cepet, bye bye. Ya ya, ini tak matikan karena batunya ngepres baterainya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bunda naik kono.